untuk tidak menyebut kecuali hadis yang sahih. Saya berkomitmen untuk tetap tidak menyebut kecuali hadis yang sahih. Jadi yang dipilih hanya yang sahih. Maksudnya di sini adalah hadis yang diterima, meskipun statusnya hadis hasan bukan sahih. Hadis hasan dimasukkan di hadis Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Bahkan hadisnya dhaif tapi kemudian menjadi hasan li ghairihi. Hadis dhaif, dhaif, dhaif sehingga kuat hadis ini. Menjadi hasan li ghairihi digunakan juga di dalam Riyadhus Shalihin dari berbagai penjelasan. Disandarkan kepada sejumlah kitab hadis, kitab-kitab hadis sahih yang terkenal.